Menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia ke-73, Wakapolres Mamasa AKBP Tamam Hadi Kisworo didampingi oleh Kepala Bagian Operasional Polres Mamasa meninjau geladi resik upacara yang bertempat di lapangan Tribun Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Pada kesempatan tersebut, Wakapolres bersama Kabak Ops berdiskusi dengan panitia pelaksana geladi resik. Usai meninjau dan evaluasi geladi upacara, Wakapolres memberikan penghargaan kepada peserta paskibraka dan pelatih pengibaran bendera. Demikian dilaporkan dari Mamasa, Sulawesi Barat, Brigadir Robert Mesalam, salam terbata.